ila hadrati sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa shadiqin khususan lil imam qutbil maqam sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali Sayyidi al-Imami Abi Yazid al-Bustami ila ruhi qutbil alami Sayyidi al-Imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Kirim Summan al-Madani Sayyidi Syekh Muhammad Arshad bin Abdullah al-Banyani Sayyidi Syekh Sayyidi Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Naji Ismail khususan ila ruhi Sayyidil Imam Yahya bin Nishawab An-Nawawi Sayyidil Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakr Jalaluddin As-Sayyidi Sayyidil Imam Ahmad bin Husin Al-Ma'ruf bin Abi Sujud Sayyidil Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Ali arwahi ahli sanadina al-muttasil ilayhim wa khususan ila ruhi sayyidi wa murshidi wa murabbir ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Qadir arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhi manallah al-karim yatagashahu min rahmah wal mawfira wa yu'li darajatihim bil jannah yu'adu alayna wa ala ahli baytina wa awladina zirriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'aribihim wa karamatihim misri nabi wa alin nabi lahumul fatiha a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin amin assalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah assalamu alayka ya sayyidi ya habiballah assalamu alayka ya sayyidi ya khayra khalqillah assalamu alayka ya imam al-anbiya wal-mursalin assalamu alayka ya khataman nabiyin assalamu alayka ya rahmatan lil'alamin assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين فقه والثاني من واجبات الحج رمي الجمار الثلاث يبدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم جمرة الأقامة wa yarmi kulla jumratin bisabi hasyatin hasyatin boleh bacanya hasyatin wahidatan ba'da wahidatin palau rama hasyataini duf'atan wahidatan husibat wahidatan walau rama hasatan wahidatan sab'a marratin kafa
wa yushtaratu kaunul marmiyu bi hajaran palayak fi gairu kalu'lu'in wa jassid. Wasani, bermula yang kedua, min wajibatil haji, daripada wajib-wajib dalam haji. Ramyul jimari, yaitu meluntar jumrah asalasi yang tiga macam. Yubda'u bil kubra, yang dimulai dengan kubra, jamratul kubra, summal wusta, kemudian jamratul wusta, summa jamratul aqabah. Wayarmi, dan melimparkan ia, kulla jamratin, setiap jamrah, bisa bayi hasyatin dengan tujuh biji kerikil atau batu kerikil. Wahidatan ba'da wahidatan, satu biji setelah satu biji. Palau rama hasyata ini, palau maka jikalau rama melempar ia hasyata ini dua biji kerikil batu, dufu'atan wahidatan, sekaligus husibat wahidatan, maka dihitung ia wahidatan satu kali. Walau rama, jikalau meluntar atau melimpar ia hasatan wahidatan satu biji batu, sab'a marratin tujuh kali, kafa, maka yaitu cukup. Wa yushtaratu kalnul marmiyu bihi, wa yushtaratu, dan disyaratkan kaunul marmiyi, keadaan barang yang dilimpar atau yang diluntar. Marmiyu, barang yang diluntarkan, bihi, dengannya disyaratkan hajaran batu. Palayak fi gairu, maka tidak mencukupi selain batu kalau lu'in seperti mutiara, wajasin, dan batu kapur. Wajasin dan batu kapur. Jaga penjelasannya. Wasani, bermula yang kedua, min wajibatil haji, daripada wajib-wajib dalam haji. Yang artinya, apabila ini tidak dilaksanakan atau ketinggalan, maka hajinya sah, tetapi wajib bayar dam. Bayar dam, bayar denda. Apa dendanya? Nanti dibicarakan berikutnya. Yang jelas kayak itu dulu penjelasannya. Yang kedua, daripada wajib-wajib dalam haji, ramyul jimaris salasi, yaitu melempar atau meluntar. Tahu meluntar? Pik. Tahu meluntar? Melempar tahu? Ya, bahasa kita, bahasa umumnya biasa diarti meluntar atau melempar. Bahasa kita manawak.
Ain paham hari. Bahasa kita menawak. Paham sudah? Nah, kita ambil bahasa umum Indonesia adalah melontar jumrah atau jumrah yang tiga macam. Biar ikam paham. 9 Zulhijjah wukuf di Arafah. Lah, ini 9 Zulhijjah wukuf di Arafah. Sampai malam 10. Karena sunat menggabungkan antara siang dan malam. Setelah habis maghrib atau habis maghrib, keluar dari kawasan Arafah. Menuju apa? Menuju Muzdalifah. Pahami, hati perhatikan belajar. Menuju setelah Arafah, menuju Muzdalifah. Untuk apa di Muzdalifah ini? Satu, mabit. Arti mabit itu bermalam. Bermalam di Muzdalifah. Kalau kada bermalam, harus melewati tengah malam bagana di sana. Ya. Silakan hendak sampai subuh kah, hendak sampai apa kah, sampai sebelum subuh boleh. Habis itu kemana? Nah, di Muzdalifah itu mengambil batu. Mengambil batu-batuan. Batu kerikil. Paham juga, dicatat bila-bila ngerti. Di Muzdalifah itu mengambil batu-batu kerikil. Untuk apa? Untuk persiapan melontar jumrah. Berapa biji batu yang di batu kerikil yang diperlukan? Batu kerikil yang diperlukan banyak. Kenapa? Karena satu kali melontar itu 7 biji. Satu kali melontar itu kena 7 biji. Kemudian melontarnya itu kemana? Ini bijinya dulu, ini di Muzdalifah dulu. Mengambil biji-biji. Berarti kaina enak mengambil bijinya itu 7 kemudian 3 kali 7. 3 kali 7 berapa? 21 kali 3. Berapa? Tambah 7. Hah? Berapa? 70 biji batu kerikil. Paham juga? Boleh diambil lebih dulu. Kenapa? Karena persiapan untuk melontar. Lalu sebelum subuh keluarlah dari kawasan Muzdalifah. Pahami, perhatikan. Kemana? Keluar dari kawasan Muzdalifah, keluar menuju Mina. Menuju Mina. Paham juga kan? Belajar. Menuju Mina. Nah, jauhkah? Jauh. Di Mina ini kena, bukan?
sudah dipersiapkan tempatnya. Kenapa? Karena satu, besok siang hari raya 10 Zulhijjah. Di Mina itu sampai ayam selesai hari tasyrik. Jadi 10, 11, 12, 13 itu berada di Mina. Mulai hari 10 Zulhijjah hari raya. Hari raya itu sebagian orang berhaji itu ada di Mina. Ada kita bertakbiran, mereka melontar. Mereka melontar. Namanya subuh, subuh ke Mina. Berarti besok hari raya masuk dulu ke Kimah. Dalam rangka apa di Mina ini? Dalam rangka melaksanakan meluntar. Berarti akan melaksanakan meluntar. Nah, hari 10 atau awal ke Mekah pertama itu untuk meluntar. Kita kisah dulu pelontaran. Lalu ada tempat namanya tempat pelontaran. Lah, jauhkah dengan kemah kita? Lumayan jauh. Kita masuk dulu ke kemah. Masuk dulu ke kemah. Karena ada persiapan. Dulu persiapan. Ada yang disebut nantinya Jamratul Aqabah. Tapi kena dulu persiapan. Aku kisah dulu jaraknya. Jarak ini pelontaran. Pelontaran itu tiga lubang. Perhatikan. Tiga lubang. Mana banyunya lagi? Ini satu. Ambil banyunya lagi. Paham? Halus saja. Halus kayak ini. Allah. Itu di. Itu di. Dua lagi. Dua lagi. Ya. Nah. Ini. Ini kawasan. Ya cukup. Ini lubang. Lubang pelontaran. Nah, berarti ini satu lubang, dua lubang, tiga lubang. Ini di satu bangunan, di kawasan. Sedangkan nikam ada berada di kimah sini. Untuk menuju meluntar ini berjalan. Berarti kamu bersanggup kadut batu maran. Batu kerikil tadi nang diambil dari Muzdalifah. Di mana mengambil Muzdalifah? Halaman mana aja. Pokoknya batu-batu kerikil diambil di itu. Ini kimah orang berapa, maka berjalan berombongan, gak seorang kan, apa terserah. Ini kimah banyak, ini kawasan Mina, ngarannya. Ini di Mina. Berangkatlah berjalan untuk meluntar. Makanya disebut Ramyul Jimaris Salasi. Perhatikan kitabnya. Ramyul Jimaris Salasi. Meluntar jumrah yang tiga macam. Ini jumrah tiga macam. Kita ngarani. Ini Jamratul Ula. Lubang pertama.
yang disebut Al-Kubra, lubang besar. Ini di tengah. Ini namanya Jamratul Wusta. Ini yang ketiga, ini lubang namanya Jamratul Aqabah. Sudah paham? Kamu di kitab itu gambar aja lubang. Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah. Lagi, ini lubang besar, Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah. Tiga lah. Nah, makanya disebut Ramyul Jimarit Salasi. Kapan melontarnya? Di sini enggak ada dijelaskan. Nah, ada enam orang habis sembahyang subuh, silakan. Melontarnya habis sembahyang zuhur, silakan. Nah, batunya tadi kurang lebih 70. Sekarang perhatikan dulu. Ini Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah. Orang bahaji, perhatian ini kada di kitab. Orang bahaji tadi di Muzdalifah. Setelah di Muzdalifah, ini ada ke Mas'al Al-Mas'aril Haram, kayaknya punya di Muzdalifah lah. Sebelum subuh ke Mina. Dalam rangka apa? Jamratul Aqabah. Ini kada ditulis di sini. Jamratul Aqabah. Hati-hati. Berapa biji? 7 biji. Ini sebiji aja dulu. Ini hari 10. Pahamilah, ini hari 10. Ini Jamratul Aqabah berarti 7 biji. 7 biji. Limpar aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu boleh, bismillah. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Kita ambil bacaannya di dalam. Kita baca dulu qauluhu di dalam Ramyul Jimarit Salasi. Ada yang di bawah pajumlatul hasa, maka jumlah batu kerikil liman bagi orang lam yanpar yang tidak bernafar. An-naparal awala akan nafar awal sab'una hasatin, 70 biji batu kerikil. Iyalah tadi. Ya kalau lah. Nah, jumlah batu kerikil nang dibawa itu adalah 70 biji. Tapi bagi orang yang masuk atau melakukan napar sani, bukan napar awal. Kam dabit dihiga dulu, ada napar awal, ada napar sani. Nafar awal
par awal ialah orang yang keluar dari Mina pada sore hidup 12 Zulhijjah. Napar sani, napar kedua enggak ada. Napar sani adalah orang yang menyelesaikan di Mina sampai hidup selesai hidup 13 Zulhijjah atau ayyamu tasyrik, hari-hari tasyrik. Sudah dicatat. Nah, perhatikan. Tadi masuk ke kawasan Mina pagi atau subuh hari raya 10 Zulhijjah. Saat itu meluntar Jamratul Aqabah. Nah, Jamratul Aqabah. Ini 7 biji sudah. Sekarang kita hitung. Setelah meluntar Jamratul Aqabah, perhatikan. Ini ada yang disebut dengan tahallul awal. Paham juga? Tahallul awal. Setelah meluntar Jamratul Aqabah pada pagi atau 10 Zulhijjah, maka dia tahallul awal. Apa yang dimaksud dengan tahallul awal? Nah, jadi kamu ini kawannya kaji kan? Yang dimaksud dengan tahallul awal ialah dia boleh melepas kain ihram, boleh memotong rambut, makanya setelahnya begundul. Nah, boleh memotong kuku dan yang lainnya, kecuali jima berhubungan suami istri. Artinya semua larangan dalam berihram sudah diperbolehkan karena dia sudah melepas ihram, kecuali berhubungan intim suami istri atau berjima. Sudah paham? Nah, ini Mbah ini sudah Jamratul Aqabah, boleh inya ke kemah. Boleh ke kemah. Ini hari raya, terserah ini aja lagi siang, siang. Handak berkorban karena siang hari raya. Paham? Paham. Nah, sedangkan meluntar tiga jumrah ini, perhatikan ayyamu tasyrik. Hanya kamu didabit diga ramyul jimaris salasi. Meluntar jumrah yang tiga macam ini fi ayyamit tasyrik, pada hari-hari tasyrik. Nah,
Kita baca di dalam. Jadi jumlah kerikil batu bagi orang yang bukan nafar awal, berarti sampai selesai, sampai 13 Zulhijjah, jumlah batunya sab'una hasatin, 70 biji kerikil batu. Lumayan banyak ya. Teh bekantungan. Sangu batunya di mana maambil di Muzdalifah tadi. Baipi na jene jari batu agar meluntar. Boleh di Muzdalifah. Bawa. Nah lalu wayadkhulu, kita ke atas lagi tadi, bubulik dulu. Wayadkhulu waktuhu, dan masuk waktu melempar jumrah binisfi lailatin nahari, dengan tengah malam 10 Zulhijjah. Itu sudah masuk, tengah malam itu. Nah sekarang subuh, boleh nyari ya. Subuh hidup 10. Jam ratul akobah. Namun, waktu fadilatihi, waktu yang utama meluntar. Waktu yang paling utama, paling baik meluntar, ma baina irtifa'i syamsi wa zawaliha, antara naik matahari dan gelincir matahari. Nah, jam pagi sampai zuhur itu nang bagus. Pagi naik matahari sampai zuhur. Lah, ada nang madakan imbah zuhur terserah. Karena seharianan boleh. Wa yabqa waqtu ikhtiyarihi ila akhiri yaumihi, dan berkekalan waktu ikhtiar memilih meluntar itu sampai akhir siang. Mbak zuhur boleh, mbak asar boleh, asal jangan berakhir siang. Nah habis turun ke bawah. Batunya tadi 70 biji. Harinya tahu sudah. Waktu nang abdal sudah. Sab'un minha, dari 70 itu 7 biji dari yang 70 ar-ramyu jamratil aqabah, yaitu meluntar jamratul aqabah yauman nahari, pada hari 10 Zulhijjah. Nah yang tadi dia ini nang pagi nih, nang pagi nih hari 10 tadi nuntar. Wal baqi sisanya, wahuwa salasun wasituna, yaitu 63 biji, liramyil jimaris salasi, untuk meluntar jumrah nang tiga macam, fi ayyamit tasyrikis salasi, pada hari-hari tasyrik nang tiga hari, likulli yaumin, setiap hari, ihda wa isyuruna, 21 biji. Yalah. Nah, sekarang ini 7 dah. Yalah, pagi hidup subuh 10. Sudah imbah subuh ke apakah? Bulik ke kimah. Bulik ke kimah ini hari raya nih. Anak berjalanan boleh deh. Boleh dah. Bapak cul baju sudah.
Dah. Handak berkorban, arena berkorban. Ya datangi tempat berkorban. Dah. Guring di mana? Guring di sini. Di Kimah. Berarti malamnya malam hidup 11 Jul Hijjah. Masuk ayyamu tasyrik. Lalu hari 11 melontar. Karena ayyamu tasyrik 3 hari. 11, 12, 13. Sekarang ayyamu tasyrik hidup 11. Ujarika meriai Muhammad, kita melontar jam 10. Oke, berangkat. Berangkatlah. Bawa batu. Bawa batu. Hari 10 nih, hari 11. Mulai mana? Di sini. Ini berapa? 7 biji tawakkan. Tawakkan. Ini ada bacaannya. Lah. Nah. Kita Pai Nyaman, kita baca ke bawah. Wa yusannu ayyakula ma'a kulli hasatin. Disunatkan membaca beserta setiap satu kerikil batu indar ramyi ketika meluntar, baca bismillah wallahu akbar sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, jadi ada tawak waktu suci. Dia hendak ringkas saja. Bismillah wallahu akbar sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahda wa hazamal ahzaba wahda la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Tuk tuk tawak. Bila kata ringkas, bismillah wallahu akbar tawak. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. 7 biji. Pastikan masuk ke dalam lubang. Yang kedua, malang lubang. Jangan sampai kena kepala orang. Kenapa? Ini manusianya banyak. Karena tak imbayan. Seluruh dunia tak imbay. Nah, pastikan masuk lubang. Menikam kada sampai kan lubang tutup biar kada belakang orang kada sah kada masuk lubang. Ini lubang. Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar. 7 biji. Meh itu nampak berjalan. Berjalan menjubalah pulang. Di sini ya pulang. 7 biji pulang. Bismillah Allahu Akbar. 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 7 biji. Nah. Nih Jamaratul Aqabah. Pahamlah. Ini Jamaratul Aqabah nih. Ula atau Kubra Usta Aqabah. 7 biji juga. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. 7 biji. Sudah tuntung 7 biji. Boleh. Kenapa lagi? Santai lagi. Berarti berapa biji deh? 21. Hari 12 ia pulang. Tolak pulang deh. Tawak pulang. 7 biji, 7 biji, 7 biji, 21. Menawak meluntar imba zuhur atau sebelum zuhur. Lalu ikam hendak keluar. Udah kita bulikan lah kita ke Makkah pulang. Itu disebut nafar awal. Sore hidup 12 keluar dari kawasan Mina itu disebut nafar awal. Ujar Rahmat, kada
aku tuntung akan hari tasyrik. Berarti karena sehari lagi. Itu namanya naparasani. Hari 13 berangkat. Nih, nuntar lagi. Bismillah wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. 7 biji sini ya pulang. Bismillah wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Nih ya pulang. Bismillah wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. 7 biji. Selesai. Ayyamut tasyrik. Habis batunya. Bulik ke kimah. Napa lagi? Berikan nilai diri. Untunglah. Tentang kemana pulang? Ke Makkah. Orang tawab lagi. Tawab belum, sa'i belum, cukur belum. Pahamlah. Nah, kita kesan nuntar dulu. Nah, makanya di kitab dijelaskan, yubda'u bil kubra. Dimulai melontar itu dengan nang besar atau jamratul ula nih. Mulai sini. Summa jamratul wusta, kemudian ke sini nang pertengahan. Summa jamratul aqabah, kemudian jamratul aqabah. Wa yarmi kulla jamratin, dan melontar ia setiap kali jumrah nih. Setiap kali jumrah itu ini maksudnya. Melontar ia pada setiap jumrah ini, jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah, bisab'i hasayatin, 7 biji batu kerikil. Berarti dosa Allah. Wahidatan ba'da wahidatin. Satu setelah satu, tunggal bijian. Pikir. Tunggal bijian, 7 biji. Tuh, bismillah. Kamu ada orang salah lagi. Akhirnya ada di bawah. Ada capal ditawakakan. Bismillah Allah, baru capal ditawakakan. Kada mau orang batu, batu kerikil. Nah, palau ramah haswata ini. Jikalau meluntar ia 2 biji batu. Ah, tak ambil 2. Tetawakakan 2, dupatan wahidatan. Langsung 2 biji. Tuk. Mah, kayak apa ini jar? Aku 2 biji jar. Nah, husibat wahidatan. Dihitung satu aja. Berarti kurang biji, sebijinya ini paksa menambal. Nah, makanya dilebihi tadi mengambil. Kalau pina cari aja dulu 100 biji. Kalau pina kawan enggak kurang. Seorang kan kita ambil 2. Alah, bila meluntar 2 biji dihitung 1 kali aja. Bila ambil 3 tetap dihitung sekali aja. Lah? Nah, walau ramah hasatan wa'idatan, jikalau meluntar ia 1 biji batu sab'amaratin 7 kali kafa. Batunya sebiji tapi 7 kali. Boleh. Nah, apa contoh? Tapi ini ngalih riae. Banyak bismillah Allah ngertup. Di kampung cari biji tadi ember, bebulik pulang bismillah Allah ngertup. Makar jauh riae mun ambil lubang, berarti turun ke bawah lah ke situ. Ambil batunya tadi. Itu jangan salah paham lah itu maksudnya. Palau rama, jikalau meluntar ia, hasotan wahidatan, 1 biji batu, sebiji aja. Tapi sabah maratin 7 kali, berarti sebiji ini dibumulikakan. Paham boleh? Sebiji ini mbak diluntar, bismillah Allah, bertawak, karena diambil. Bumulikakan pulang, bismillah Allah, bertawak. Diambil, bolehlah. Kap. Cukup. Tapi kada kawa. Ini kemana mengambil, ngalih lubangnya aja dalam, turun ke apa? Ini bangunan, ini semen, ini semen orang dalam. Batunya hibak, kayaknya orang petugas ada yang membersihi, dia mengukut batu ini tuh. Ada aja rawat biji aja gini, ada ngalih bersama biji aja, tawak kena aku ambil, tawak ambil. Bah, katakan, wan, sah.
Nah, nyaman ya itu tadi. Bawa aja ini 7 biji, bismillah Allah bar, bismillah Allah bar, bismillah Allah bar. Untuk isok siap sudah. Untuk hari 13 siap sudah. Tinggal siap menawak kiri-kiri. Berikut, wayustarat, disyaratkan. Kaunul marmiyi bihi, keadaan yang dilontar dengannya, hajaran disyaratkan batu. Nah, nang dilontarkan ini batu syaratnya. Maka, palayakpi, maka tidak sah, tidak cukup, gairu selain batu. Kalau luen seperti mutiara. Nah, mutiara dah. Pek-pek yang biji-biji putih itu. Ini ditawakkan. Aku dijer mutiara na bagus saja. Ini ku olah melontar jar kada cukup. Awasan atau batu kapur. Wajasin batu kapur. Halo ai. Kayak kita ini ada kalau batu kapur itu sini. Atau batunya emang batu kapur. Tawakkal Allah. Bismillah Allah. Nah ini kada usah apalagi ini. Nih. Ya Allah, akbar. Enggak mau. Ya nang capal itu tuh tawakkal. Yaman mati iblis sijer. Dan mau mengatakan Hasan, Hasan itu batu kerikil. Nah, paham rahman. Nah, tuntung ada. Tuntung ri ai. Tuntung udah boleh kaki mah, boleh kan naik lagi. Sore itu sore hidup 13 tuh napar sane kan. Boleh kan? Kaluaran ini nih, pakaian apa? Pakai bis. Makanya bersiap hari 13 sudah bawa koper siap banget, siap bulik dia lagi. Kemana? Ke Makkah. Ini di Mina, kawasan Mina ini nih. Lain gedung, kimah. Nah, itu hanyar dibawa bis ke Makkah. Nah, ke Makkah ini ke gedung. Hanyar ke hotel. Goreng di hotel. Ini niri ini, makanya di luar hotel itu mulai malam 10, malam 12, malam 13, ya kan? Malam 10, 11, 12, 13 itu di kimah. Kada di hotel. Sore atau imbah zuhur hidup 13 keluar dari kawasan Mina menuju Makkah untuk melaksanakan tawaf, sa'i dan cukur. Ya. Han, bila sudah itu anyar tuntung haji. Ini belum tuntung lagi. Belum tuntung lagi. Ya. Kecuali ada orang cara kedua. Cara kedua itu, nih. Kalau tadi ke Mina, ada cara kedua, nah ini lakas untung. Orang setelah di Muzdalifah, pahami, kada ke Mina, tetapi ke Mekah, ke Masjidil Haram. Malam hari raya ke Masjid Subuh. Subuh itu ke Masjidil Haram. Jadi inya sembahyang hari raya di Masjidil Haram. Napa tawaf, sa'i, cukur, lalu tahallul awal. Tahallul awal. Tuntung. Mbama tuntung jam 9 pagi atau jam 7. Tulak ke Mina. Mulai Makkah ni ke Mina dalam rangka napa? Jamratul Aqabah. Ahlah. Setelah Jamratul Aqabah, maka disebutlah tahallul sani, selesai haji. Tinggal wajib haji aja lagi nya, tinggal melontar bagana di Mina mulai 10, mulai pagi itu tuh. Mulai 11, 12, 13. Tundung itu bubar dah haji. Bulikan lagi. Paham? Artinya musim haji sudah selesai.
Paham? Pelaksanaan ibadah haji mulai apa-apanya itu sampai 13 ayyamu tasyrik. Setelah itu selesai. Lah, selesai. Haji berapa? Pegana bener lagi. Jakanya kawatar abang bulik wikai lagi dah. Karena tuntung dah. Bahaji tuntung. Selebihnya bagana jadi Makkah, ada nang ke Madinah dalam rangka apa? Dalam rangka menyesuaikan rute perjalanan. Karena harus sekian hari ya. Buliknya bertahap. Nah, buhan anu dulu bulikan. Buhan mah kilip-kilipan we orang bulikan dah. Nang tadahulu. Hari ini buhan anu jeur bulikan, buhan Jakarta, isuk buhan Bandung ya, isuk buhan Jawa Tengah. Kena pas pembujuan ujung hanyur buhan berbayar. Nah, itu. Kau mahamilah sini. Ini pahamlah yang kita kurang aja. Habis kemudian wasalisu al-huluku yang ketiga bercukur ila akhirihi wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.